sembahyang bagi muslimin. Lima waktu yang telah ditentukan, janganlah jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Janganlah jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Di dalam kubur kita sendiri, tiada lagi yang menemani. Bila tak taat pada ilahi, niscaya siksa menimpa diri. Bila tak taat pada ilahi, niscaya siksa menimpa diri. Hidup bagaikan sebatang pohon, berbatungannya serta buahnya. Kami bekerja sehari-hari dengan mengharap rezeki ilahi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami lakukan sembahyang wajib sembahyang bagi muslimin, 5 waktu yang telah ditentukan.